Banyak sarana-prasarana olahraga yang saat ini dibangun pemerintah Kota Bogor memberikan dampak positif bagi dunia prestasi serta kesehatan warga Kota Bogor. Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, Heri Karnadi, saat ini dari hasil data yang didapatkan, iklim olahraga terus menunjukkan tren positif. Ini bisa dilihat langsung dari antusias warga Bogor yang gemar berolahraga. Sarana yang dibangun baik itu lapangan bola, jogging track, serta gor lainnya memberikan output penting bagi ketertarikan warga untuk berolahraga. Pernyataan tersebut diungkapkan langsung Kadispora Kota Bogor pada pelepasan Igora di bawah naungan Kormi. Hanya angka 35-33%. Pandemi melorot di angka 24%. Tapi di tahun sekarang, tahun 2023, APMO kita, angka partisipasi masyarakat Bogor naik menjadi 57%. Itu menunjukkan bahwa Kota Bogor banyak yang olahraganya itu makin baik. Makanya saya bilang tadi, iklim olahraga Kota Bogor saat ini sedang kondusif banget, didukung oleh muspidanya, Pak Alinya, didukung oleh satrasnya, dan juga didukung oleh penggiat olahraganya yang makin banyak di Kota Bogor. Dari Tanah Sareal, Kota Bogor, Cevi Suryadi melaporkan.